Dikutip dari Mestar pada Jumat, tanggal 25 Februari tahun 2022, Anis merupakan perempuan yang viral di TikTok. Ia memiliki tompel di wajah. Anis bahkan dituduh sengaja mencoreng wajahnya demi konten. Usut punya usut, tompel berupa corengan di wajah tersebut merupakan tanda lahir. Pada dasarnya, Anis adalah gadis 16 tahun biasa. Ia cukup aktif berbagi video tentang dirinya di sosial media. Anis juga kerap membagiak aktivitasnya bersama teman-temannya. Meski memiliki wajah yang tak mulus karena memiliki banyak tompel, Anis tak pernah merasa minder. Ia selalu berani tampil di publik. Rupanya, noda hitam yang membercak di beberapa bagian di wajahnya sudah ada sejak ia lahir. Seiring bertambahnya usia, tanda lahir di wajahnya semakin besar. Gadis yang tinggal di Malaysia ini sudah memeriksakan kondisinya ke dokter kulit. Ia mendapat saran setelah berkonsultasi. Dari ketiga saudaranya, rupanya hanya Anis yang punya tanda lahir unik tersebut. Ia sering diejek sejak TK. Namun kini Anis tak pernah mengambil hati. Rupanya, rahasia Anis bisa selalu tampil menawan adalah karena neneknya. Sang nenek selalu memotivasi dirinya. Mantra sang nenek membuat Anis selalu berpikiran positif. Ia jadi tak terlalu ambil pusing dengan apa yang dibilang orang-orang tentang kondisinya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.